Tiba-tiba Fish boy itu artinya? Kriting. Kriting. Nala?
yang suka nangkepin apa? Ikan, apa namanya? Nelayan. Nelayan. Ibu ya. Ini masih mau ibu bacainnya nih. Loopy was 13 years old. 13? Tiga berapa? Dan dia very forgetful. Sangat pelupa. Diketawain sama temennya. Karena di bajunya ada harganya, masih dipasang, belum dilepas. His friends told him forget Loopy. Oh iya, kepitnya juga ketawain. Lupa. Nggak dilepas ya. Every ini evening. Makan es krim. Bukan, ini lagi ngecek. Coy, es krim. Ini dia lagi ngecek. Every evening he went to the sea to go fishing. Hey, lagi bacain juga. Ini papa, ini emas, ini dede bayi, pasti. Bukan, Nada. Kan ini perempuan. Nada. Ada. Ini kakak. Kakaknya punya namanya Ajamada. Ini enggak jadi bacanya. Ini ibunya namanya Tante Nia. Ini jadi bacanya enggak? Pari. Ini emas. Jadi enggak bacanya ini? Jadi. Oke. Okay. Au. Nah. Lulu, ini nama perahunya namanya Lu. Lu. Ya, dia lagi ngecek. Lu. Iya, L sama U. Lu. Lu. Dia Lu. Lagi ngecek perahunya namanya Lu. Mau siap-siap untuk ngapain dia? Berlayar. Mau ngapain? Berlayar. Berlayar mau nangkep ikan. Nah, pas sore-sore, it was the most beautiful evening. There was a twilight and everything. And then, Lupi pushed Lu to the sea. Lupa pakai baju. Ih, belum. Iya, gak pakai baju. Tapi dia udah mau dorong perahunya. Tiba-tiba siapa ini? Ibunya lupa. Loopy! Loopy! Hah? Ada apa ya? Aku dipanggil sama ibu katanya gitu. Ini kamu ketinggalan bawa makanan sama minuman. You forget your drink katanya gitu. Ya, ini katanya kayak kepiting. Bananas tuh, pisang goreng sama minum nih katanya. Be careful on the sea, Loopy katanya. Okay, terus dia pergi lagi. It looks like you forget something, kata mamanya. Hah? Aku lupa apa lagi ya, kata Loopy. Coba kita lupa ke bayu. Iya, mulutnya gimana? Sampai di tengah laut deh. Teman-teman aku udah pada nyampe pada melaut. Oh no, gini kak, gimana kak? Lupinya? Aduh, aku lupa bawa jaring. Jadi aku gak bisa nangkap ikan dong. Ya ampun Lupi, semuanya ketinggalan ya. Jadi dia bisa nangkap ikan gak? Gimana dong? Pulang lagi jadinya, cuman berlaut aja. Jadi lain kali kalau mau sekolah, mau pergi, semuanya disiapin dulu, diingat-ingat harus bawa apa. Kalau bisa dicatat aja, oke? Okay? Biar nggak kayak Loopy, udah ke tengah laut nggak bawa jaring, nggak bisa nangkap ikan, oke? Okay? Oke. Okay. Lagi, satu lagi katanya. Udah aja, kalau gitu kita baca alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah.